Di Google itu disebut jinjing petulak ya. Langka nih burung ya. Nih burung masteran yang banyak dicari ya. Emang cuma satu ekor nih. Satu ekor doang ini. Ada jambulnya ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini Dua Soalan lagi berada di Jalan Haji Timun Raya. Ini adanya di Cilodong, ikutnya Depok, Jawa Barat teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung. Di mana kios ini dari arah sebelah sana kurang lebih sekitar 500 meter itu ada Rumah Sakit Primaya teman-teman. Kalau nengok ke sebelah kanan itu nembusnya Jalan Raya Bogor, itu masuk kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung di Ismail Birdstore teman-teman. Terakhir kita kesini sekitar berapa bulan lalu, jalan 10 malam. Kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama sang karyawan atau pemilik kios aja nih teman-teman. Gede banget tempatnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Ini dengan Abang siapa nih? Dengan Salis Arifin. Oke, ini dengan Ismail Birdstore ya? Iya betul. Jadi hari ini ada burung apa aja Bang nih? Ini kita lagi ada lovebird, kenari banyak sih, sama cicak ranting, murai. Ini murai baru datang nih semua nih. Siap. Kenari, ada kopi-kopi, udah tepus, banyak sih. Oh jadi masih komplit? Masih banyak lah. Di sini bisa melayani kirim Bang sampai kemana aja nih? Ini ke luar kota semua bisa kita. Okay. Yang penting ongkir ditanggung. Ditanggung pembeli. Oke, ini nggak usah berlama-lama, langsung kita pantau aja harganya. Siap, oke. Okay. Pertama kita dari bagian luar dulu Bang ya. Yeah. Ini ada cicak ranting jantan ya. Cicak ranting jantan. Kalau ini masih trotol ya? Iya, betul. Harganya sampai berapa Bang nih? Dari 180, kalau trotol ini 160-an. Kalau trotol. Yeah. Oke, okay, kalau yang kayak gini yang dewasa-dewasa? Itu 180. Oh, 180. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini sama sebelahnya ya? Sama itu semua. Jadi stok masih aman lah ya? Aman, semuanya aman. Ini kebukaan ada burung apa sih Bang nih? Ini tepus kaban Sumatera. Oh namanya. Ini ya. Jadi burung yang memang agak jarang ya? Iya jarang. Enggak setiap kios ada Bang ya? Ini mau dijual harga berapa Bang nih? Ini dijual harga 125.000 aja. Tapi burung udah mulai makan pura atau gimana? Udah ngepur semua, udah aman. Oh udah aman, iya. Oke. Ke bagian paling bawah Bang ini ada, oh jalak suren ya? Jalak suren ini. Udah dewasa kelihatannya? Iya udah. Ini kira-kira harganya berapa Bang? Ini cuma harga 400.000 aja. Oh 400.000 rupiah? Iya. Pulau dewasa nih ya. Iya. Ini sama sebelahnya. Sama dia juga. Jadi masih ada pilihan ya. Iya, siap, aman pokoknya. Bergeser Bang ke sebelah, ini ada Pox Semantel ya. Iya, betul Pox Semantel. Ini harganya berapa Bang? Ini 190.000 aja. Oh, 190.000. Iya. Tapi udah makan pur. Udah ngepur semua, udah aman. Ekor juga kelihatan cukup mulus iya. Ya. Oke. Kalau ke atas Bang, ini ada kenari apa nih? Loper atau? Ini lokal. Oh, loper. Oke, warna cerah ya. Iya. Harga cerah. Berapa nih? Yang cerah cuma 170.000 aja. Tapi jantan? Jantan. Oh, jaminan? Jaminan jantan. Oke. Ya, pilihan masih ada lah ya? Ada semua. Ini kalau sebelah? Kalau yang gelapnya 150 aja. Tapi jantan-jantan? Jantan juga. Oke. Ini jaminan dulu teman-teman yang mungkin tinggal di sekitaran Depok, nanti bisa langsung berangkat aja ke sini ya. Yang paling bawah Bang. Ini ada Poksai Mandarin ya? Iya, Poksai Mandarin. Berapa nih? Ini 130.000 aja. 130. Ekor juga panjang-panjang, panjang mulus-mulus ya? Burung sehat, sudah ngepur. Oh, udah makan pur? Ya, udah. Jadi udah kondisi aman ya? Aman. Sekarang kita ke bagian atas Bang, ini ada murai batu ya? Iya, murai batu. Ini trotol apa nih? Ini prediksi ya. Oh. Harganya berapa nih? 400.000 aja. 400.000 rupiah? Iya. Tapi burung udah pada makan pur? Udah ngepur semua, boleh dicek kok. Jadi, kalau mau dikirim-kirim udah aman ya? Aman, semuanya aman-aman. Ini sebelah lagi ada burung murai air. Murai air. Iya. Berapa nih murai air Bang? Murai air 120.000 aja. 120. Iya. Tapi udah makan pur atau? Udah ngepur semua ini. Udah ngepur. Aman semua. Oke. Jadi ya udah aman lah ya. Aman. Ini kebagaimana ada burung lovebird Bang? Lovebird. Ini biola. Ini khusus room biola atau? Ini biola semua ini. Harganya berapa nih? Ini 150.000 aja. Dewasa, remaja atau? Campur ini ya. Oh campur. Iya. Oke. Karena udah terjangkau harga burung ini Bang ya? Iya. Kalau ke sebelah untuk yang rumah apa lagi nih? Kalau ini ada mangsi. Mangsi. Harga berapa nih mangsi? Mangsi 80.000 aja. 80.000. Udah dewasa. Sudah dewasa. Oke. Terus ada warna apa jenis? Kalau laku saya nggak berapa? Josan juga campur. Oh. Josan berapa? Josan 60.000 aja. 60.000. Iya. Udah dewasa atau campur udah nih? Udah dewasa. Oke.
Jadi kalau udah dewasa dia mungkin udah rawan stroke kali ya, nggak iya. Rawan stroke ya. Sekarang kita ke bagian atas bang, ini ada burung apa lagi nih? Ini pentet abu namanya. Atau di Google itu disebut jinjing petulak ya? Iya betul. Harganya berapa nih? Ini murah 300.000 aja. Tapi burung udah makan pur? Udah ngepur, ini burung lumayan langka ya, jarang orang pelihara juga sih. Tapi maksudnya burung jadi atau masih bahan atau? Ini masih bahan sih. Oh masih bahan, oke. Emang cukup lumayan langka ini ya? Iya betul. Berlanjut bang yang itu ngeluarin, ini ada ekek keling ya? Iya betul ekek keling. Atau ada yang bilang jovin. Jovin. Ini warna udah mutasi nih. Udah hampir biru semua. Harga berapa nih? 700.000 aja ini, udah lumayan kencang suaranya, udah agak rajin dia. Udah rajin bunyi. Iya. Tapi udah pur total. Udah ngepur dia. Oke. Oh. Ini hanya burja atau full set nih? Ini burung aja. Burung juga kelihatan cukup sehat ya? Sehat banget ya. Berlanjut bang, ini ada burung apa sih, seri gunting kantil. Oh, cuman lagi dorong kelihatannya ya. Iya, lagi dia dorong. lagi dorong ekor dia. Harganya berapa nih? 140.000 aja dia. Tapi udah makan pur. Udah mulai mau ngepur dia, udah agak rajin dia. Oh, mulai rajin bunyi. Iya. Ini nanti mungkin kalau ekornya udah full panjang lebih rajin lagi ya. Iya. Berlanjut bang, kalau ke sebelah ini ada burung ciung loreng ini. Ini burung masteran juga ya? Iya, burung masteran. Harganya berapa nih? Ini murah 120.000 aja. Maksudnya burung udah makan pur atau? Udah mulai ngepur dia. Udah ngepur? Iya. Tapi udah mulai patah bunyi atau gimana? Udah agak rajin dia, udah mau belajar bunyi sih. Makanya udah dipisah ya? Iya. Nggak diombyok gitu ya? Iya. Nah, kalau ini burung yang agak jarang ya? Jarang orang pelihara sih. Ini namanya apa? Tepus tumbir merah. Oke, mulus banget bang ya? Iya, betul. Harga berapa nih? Harganya 120.000 aja. Tapi udah makan pur? Udah ngepur tuh, boleh dicek. Oh iya, jadi udah aman banget ya. Tapi ini burung udah mulai kebata bunyi kan? Udah bunyi dia, udah rajin. Oh, udah rajin bunyi, iya. Makanya nggak diombyok juga ya? Nggak dia, udah dipisah, dipisah gitu ya. Udah okay. Ngepur soalnya. Burung juga udah kelihatan cukup anteng ya? Anteng, sehat. Okay. Langka ini burung ya? Iya. Terus banyak yang nyari ya? Banyak yang nyari untuk masteran kebanyakan sih. Bergeser bang ke sebelah, ini ya. Sama nih burung masteran ya. Yang banyak dicari ya. Iya betul dia. Ini namanya berinji. Berinji rambut tunggir. Mulus banget ya. Iya. Berapa nih? Ini 150.000 aja. Emang udah ngepur burung ya? Udah mulai ngepur kan? Dia. Tapi ini udah kepatah bunyi atau? Udah mulai rajin dia. Mulai rajin. Iya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang ragu karena ini pas lagi nggak bunyi, tinggal datang ke sini dipantau langsung. Oke, ya. Oke siap. Ini stok ada berapa ekor? Stoknya tinggal ini aja sih ya. Oh, tinggal satu ekor. Ya karena agak jarang, terus iya. Peminatnya banyak ini ya? Peminatnya cukup banyak emang. Oke, sekarang kita ke bagian dalam bang ya. Oh, ini ada burung apa lagi bang? Ini tepus. Tepus apa ini? Ini tepus kepala abu. Harganya berapa nih? Ini harganya 100.000 aja. 100.000 rupiah? Iya. Oh, ini udah makan pur atau belum? Udah ngepur dia, udah aman. Oke, cuman paling pur halus ya? Iya. Kalau ini sebelah, ada. Oh, ini kopi. Kopi atau cucak kopi ya? Iya, udah dewasa juga sih ini. Cuman yang dari Sumatera bang ya? Iya, betul. Harganya berapa nih? 150.000 aja. Udah makan pur? Udah ngepur, ekor udah panjang tuh. Jadi, tadinya bondol? Bondol ya. Oh, jadi burung-burung udah? Udah cukup lama. Aman lah ya? Aman. Udah kondisi lah ya? Siap. Bergeser bang? Iya. Ini ada burung apa sih? Ini suli-suli Sumatera. Ini jadi saya jarang banget nemu burung ini. Jarang orang pelihara. Iya, saya baru nemuin kayak ini suli-suli. Suli-suli Sumatera. Harganya berapa nih? 80.000 aja. Ini udah makan pur ya? Udah ngepur total dia. Ini tapi di alamnya dia pemakan buah atau serangga? Pemakan buah juga, serangga juga. Oke, ini jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, kayak saya halnya saya belum tahu. Nanti kalau pengen tahu suaranya, coba searching di YouTube ya, okay, atau di Google ya. Iya. Ini emang cuma satu ekor nih? Satu ekor doang ini. Ada jambulnya ya? Iya. Bergeser bang ke sebelah, ini ada burung cucak hijau ya? Iya, hijau. PH. Iya. Harganya berapa nih? 400.000 aja. Ini sebenarnya sama? Sama ini. Oke. Tapi yang jantan ada hari ini? Ini di bulan. Yang jantan apa? Masih prediksi sih ya. Oke. Ini kalau untuk yang ini apa lagi? Kalau ini betina ini. Oke. Cuman postur gede banget ya? Iya, ini gede banget. Ini berapa nih betina? Ini sama, 400.000 aja. Tuh, ini kalau buat ngecas sudah siap kan ya? Siap dia mah. Tuh, super banget ya? Iya. Betina tapi gede banget ya? Betina tapi besar emang. Ini ke bagian bawah ada burung kecil bang ya? Iya. Apa namanya? Betis pelangi Sumatera. Betis pelangi, tuh. Ini sama nih, untuk di Jakarta agak jarang ya? Jarang emang. Berapa bang harganya? Ini harganya 70.000 aja. 70.000 rupiah? Iya. Tapi dia udah makan pisang kan? Udah makan pisang, udah ngepur dia. Ini misalnya kalau burung ini, kalau masih bahan banget, belum mau makan pisang, iya, agak rawan ya? Agak rawan ya, tapi udah aman sih ini. Jadi ya udah kondisi lah ya? Udah kondisi. Bergeser ke sebelah bang.
Ini ekornya panjang banget, ada ya, di murai air ya. Ini burung jadi atau masih bahan nih? Ini jantan sih bang. Nggak, maksudnya udah jadi atau masih bahan? Masih bahan nih, karena ekornya panjang kita pisah aja. Oh, harganya berapa nih? Ini sama aja, 120 ribu. Oh, sama kayak yang tadi depan? Iya. Cuma ini udah makan pur ya? Udah makan pur. Ini mulus banget ekornya? Iya. Terus dia paruhnya juga nggak nabrak ya? Iya. Bergeser bang ke sebelah. Wah, ini ada murai batu ya? Iya, murai. Ini pastel apa? Ini mau masuk pastel ya. Oh, nah, jadi dari throttle? Dari throttle, pastel. Ini ekor lagi dorong atau? Lagi dorong semua emang dia. Terah ekor? Terah ekor dua-dua dia. Terah ekor dua-dua? Iya. Harganya berapa bang? Ini harga 2 juta aja. 2 juta rupiah? Iya. Ini jaminan masih dorong ya? Masih dorong semua dia. Oke. Okay. Ini sebelah sama? Sama dia ini. Oh, ini ekornya lagi iya, baru ambrol kayaknya ya? Tapi harga sama ini? Ini sama harganya. Sama terah kayak baru? Sama terah ekor dua-dua juga. Sekarang kita ke bagian atas bang. Oh, ini ada murai batu lagi ya? Iya. Ini masih trotol ya? Trotol ini. Ini yang usia kurang lebih berapa nih usia? Ini usianya cuma 3 bulan doang. Baru 3 bulan? Iya. Pastel lumayan besar ya? Iya, lumayan besar. Harganya berapa nih? Ini 1,6 aja. 1.600.000? 1.600.000. Ini sudah sortiran dari ABS sih. Oh, ini ring ABS? Iya, ring ABS. Cuman hitam ya. Yang hitamnya ya? Iya. Oke. Besar ya? Besar. Udah pur total ya? Udah ngepur ya. Jadi kalau mau dikirim-kirim sudah aman ya? Udah aman. Terus emang di sini saya perhatikan dari si kandang itu bersih banget bang ya? Iya, emang terpantau sih semuanya. Tuh. Ini sama sebelahnya ya? Sama dia. Jadi masih ada pilihannya ya? Masih ada pilihan. Bergeser bang sebelah lagi? Ini masih muda trotol lagi ya? Iya, trotol juga ini masih. Ini bedanya barusan apa nih? Kalau ini ring pertengah biasa ya. Harganya? Harganya 1,4 aja. Oh, kalau tadi ABS, iya. Ini yang pertengah biasa. Kalau ini ring pertengah biasa, dari Cilacap juga. Tapi gini bang, burung ini di sini udah kepantau ngeriwik nggak pulang atau? Wah, paling kebanyakan baru ngeriwik sih. Ngeriwik, oh, ngeriwik. Sebagian ya. Okay. Ini sama ya, udah sama. Makan pun jadi udah aman banget lah ya? Aman sekali. Ini sama sebelahnya? Ini sama ya, peternak juga. Tapi lumayan besar-besar juga ya? Besar-besar badannya. Ya kan? Tuh. Kalau ke sebelah, ini sama juga? Sama ini. Oh, jadi memang masih aman lah ya? Aman semua. Kalau ke bagian babang, ini ada murai trotolan lagi ya? Nah, iya ini. Ini yang harga sama kayak tadi ini atau beda? Ini harganya di bawah yang tadi ya. Oh, berapa ini? Ini cuma 1,2 aja. 1.200.000? Iya. 1. Bedanya gimana sih bang maksudnya? Dia badannya agak kecil kebanyakan. Oh, lebih kecil? Oh, makanya dijualnya lebih murah. Ya. Okay. Tapi ini sama usianya? Usianya hampir sama semua sih. Okay. Udah makan ngepur juga ya? Udah ngepur juga. Ini ke sebelah? Ya, ini dia. Ya, sama dia. Oh, sama. 1.200.000. Iya. Oke. Okay. Oh, nah. Burung juga kelihatan cukup sehat ya? Sehat semua burung. Dijamin sehat. Hmm. Bergeser ke sebelah. Ini ada murai batu lagi, bang ya? Iya. Oh, tapi ini betina kelihatan ya? Kalau ini betina semua, emang? Tapi udah mapan? Udah mapan. Sebagian ada yang masih dorong semua. Ada yang lagi mabung. Pokoknya ini ada yang masih dorong kali ya? Iya, masih dorong. Ini harganya betina mapan berapa nih? Ini cuma 400.000 aja. Oh, 400.000 rupiah. Iya. Ini lumayan posturnya ya? Iya. Iya kan? Tuh, gede ya? Gede kan. Jadi buat materi ternak masuk lah ya? Siap, dia pokoknya sudah siap. Ini pokoknya masih trotol. Kalau ini masih trotol. Betina tapi ya? Iya. Ini harga berapa nih? 350 aja. Oh, 350? Iya. Itu lagi mau menjelang ke pastel kelihatannya. Iya, betul. Jadi di kepalanya lagi pada... Ada rontok sih. Nyulam ya? Terus kalau sebenarnya untuk yang, oh ini mapan lagi. Wah, ini mapan ya. Sama kayak yang tadi ya? Iya. Ya, jadi untuk pilihan pun masih ada bang ya? Iya. Ini yang di atas juga? Ini betina terah blorok sih ya. Oh, nah. Indukannya blorok. Berapa nih terah blorok? Ini cuma 700 aja. 700.000 rupiah? Terah blorok ini ya? Terah blorok. Dan burung udah mapan ya? Udah mapan burung. Tuh kan. Lumayan besar juga pastur ya? Ekor juga lumayan panjang. Oke. Berlanjut bang, yang dikeluarin ada burung murai batu lagi ya? Iya. Ini dewasa berapa kali mabung atau gimana? Ini baru 2 kali mabung. 2 kali mabung? Iya. Oh, masih muda lah ya? Iya. Tapi ini burung sepinya gimana? Emang gacor atau? Ya ini emang lumayan sih dari sarang sih. Oh, pastol. Pastol. Iya. Maksudnya udah rajin bunyi udah gitu? Udah rajin bunyi dia. Yang harganya berapa bang? Ini cuma 2 juta setengah aja. 2 juta 500? Iya. Itu hanya burja atau full set? Burungnya aja.
Ini cuman cetrekan lumayan. Iya, lumayan kencang lah. Ini mah stok cuma satu ekor atau gimana bang? Stok mah banyak ya, cuman lagi pada mabung ya. Oh lagi pada mabung. Iya. Oh jadi lagi kurang kondisi jatuhnya ya? Kurang kondisi semua. Kalau burung mah kita banyak. Banyak. Oke. Cuman mungkin lagi ada yang mabung atau nyulam gitu. Semua ya. Oke. Ini jadi buat sampel aja jatuhnya ya? Buat sampel aja ini. Kalau enak. Tangkap ya burung kita hijau bang ya? Iya. Ini burung emang sebenarnya kantor atau gimana? Emang ini burung buat mainan sih tadinya. Oh burung kantor. Iya burung kantor. Berarti sudah prestasi ya? Sudah prestasi ini. Ada tropinya? Ada tropinya. Oke. Kira-kira dijual atau gimana? Ya kalau harganya cocok bisa lah kita jual. Oke. Kira-kira bang yang prestasi ya? Iya. Yeah. Mau dijualnya berapa? 3 juta aja. Full set atau hanya burung? Full set. Full set sama harganya. Iya. Ini terakhir di kantang berapa minggu lalu atau? Ada 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu lalu. Burung suaranya tembus. Kenceng banget ya. Iya. Ini jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen merusin ya. Iya. Ini masih on lah ya jatuhnya? Masih on ya. Kita on nih, yeah. Kadang juara-juara, yeah. Nanti juara beda lagi, kadang-kadang suka ya hari tadi master sih ya. Iya, yeah, betul-betul. Karena di sini juga banyak burung master aja sih ya. Nanti kita lihat pialanya ya. Boleh, boleh. Ini yang di atas nih pialanya. Iya itu cica hijau semua. Cica hijau semua ya. Ada dua, ada tiga, ada satu, ada dua ya. Satu kebanyakan cica. Iya. Terus belakangnya juga masih ada lagi iya, ya. Betul. Jadi emang bener-bener real prestasian ya. Iya. Dari burung sekarang kita ke sangkar ya. Sangkar. Ini pertama sangkar apa nih? Ini replika. Sangkar kayu ya. Kayu. Iya. Tapi melamin ya. Melamin dia. Ini jadi kalau ini merek IBS ya, iya, Ismail Whipstore. Ada berapa ukuran bang? Kalau ini ukuran dari nomor 1, 2, dan 3. Terus harganya gimana masing-masing? Masing-masing nomor 1 harganya 250. Itu lagi dapat apa? Kosongan aja. Nomor 1 250. Iya. Terus yang nomor 2-nya? Nomor 2-nya 230. Oh, lebih murah ya? Iya. Kosongan juga. Kosongan juga. Itu ada berapa warna, Bang? Itu ada 2 warna, coklat sama hitam. Oke. Terus nomor 3-nya? Nomor 3 210 aja. Kosongan juga. Kosongan juga. Jadi cepuk tarian belum dapat. Belum dapat. Oke. Ini ori merek IBS ya? Iya, betul. Jadi nanti untuk teman-teman yang datang ke sini mau beli burung sekalian sangkar juga ada ya? Ada semua. Tapi stok masih aman? Aman stok. Oke. Kalau yang ini bang sebelah ada sangkar murai batu ya? Iya ini. Ini decal stiker. IBS juga atau? Bukan sih kita. Nah. Ini bambu decal maksudnya? Bambu stiker. Decal. Ada berapa ukuran bang? Ini tinggal satu doang sih nomor 4 sisanya. Ini nomor 4? Iya nomor 4. Harganya berapa nih? Harganya 550 aja. Dapatnya? Kosongan. Oh kosongan. Kosongan. Oke. Bawahnya tapi lumayan bagus ya. Oh iya. Iya. Kalau yang ini sebelah bang, murai batu lagi? Iya murai batu. Ini bambu tapi kelihatannya air beras ya? Air berasan ya. Nomor berapa nih? Nomor 1 dia. Harganya? Harganya 450 aja. Dapat apa aja nih? Kosongan dia. Oh, kosongan? Iya. Ini memang cuma tinggal nomor 1 atau? Emang sisa nomor 1 aja sih. Oh, nomor 1. Iya, karena belum dapat kiriman lagi. Oh belum datang lagi. Iya, belum datang. Tapi nanti pasti next ke depan akan turun lagi ya? Bakal turun lagi semuanya. Kalau yang ini bang? Ini sangkar IBS murai batu nomor berapa ya, nih? Juga ya, dia nomor 4. Nomor 4. Ya. Oke, harganya berapa nih? 350 aja. Ini bambu air beras ya? Iya. Nah, ini kosongan juga. Kosongan juga ya. Kalau yang sebelah nih? Ini nomor 1 juga. Cuman kalau ini list akrilik ya? Iya. Bambu dekal atau bambu biasa aja sih.
Nomor satu ini. Iya, nomor satu. Harga? Harganya 450 aja. 450. Iya. Kosongan juga. Kosongan juga. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau beli murai batu di sini pun sekalian ready ada sangkarnya juga ya. Iya. Kalau ini berikutnya ada keramba buat mandiin burung. Iya. Tapi yang lokal bukan yang impor ya? Bukan yang lokal ya. Yang lokal ya? Iya. Harganya berapa nih? 150 aja. Terus ada warna apa aja bang? Warnanya cuma ini aja sih ya. Oh warna ini. Oke. Oke bang. Ya. Ini untuk previewnya cukup ya? Iya cukup. Gini bang, saya mewakili teman-teman yang membeli sangkar ataupun burung ya. Iya. Soal harga udah net atau masih nego sih? Ya, nego-nego sedikit lah boleh lah. Oke. Okay. Santai bareng. Ya, kita juga punya sosial medianya ya. Dari YouTube, dari TikTok juga ada ya. Namanya? Namanya Ismail Birdstore. Oh, jadi untuk ya. Teman-teman yang nonton video ini tinggal di subscribe ya, atau diikuti aja ya. Ini terima kasih banyak, Bang ya. Mudah-mudahan nih Ismail Birdstore semakin jaya. Amin, amin, amin. Terus semakin banyak pelanggan, Bang ya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, itu untuk review harga burung di Ismail Birdstore yang berada di Jalan Haji Timun. Ini ngikutnya di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal dikontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.